Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia dan dihormati kepada Majlis Bandar Johor Bahru Tuan Haji Adib Azhari bin Daud, juga yang berusaha Masjid Majlis Bandar Johor Bahru Cik Malik bin Ismail, Pertolong Setiausaha Barisan Ketua Jabatan Ketua Bahagian Warga Kerja Majlis Bandar Johor Bahru. Alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah SWT. Pada hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam program Pembudayaan Al-Quran. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Muzammil, mulai ayat yang pertama. Di sebelum itu, marilah sama-sama kita berselawat tahfidziyah atau selawat nahar, dan kemudian kita asmaul husna, dan insyaAllah boleh-bolehkan kita sama-sama bertakbir sebab mengikut arahan daripada Majlis Agung Islam Johor. Takbir boleh dimulakan selepas subuh hari ini, hari Arafah, sehingga hari Tashrik yang terakhir dan berulang. Muhammadin illadhi tadha
Tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita akan membaca ayat yang
suci Al-Quran dalam surah Al-Muzammil, wilayah yang pertama yang akan dipimpin oleh Fadil Ustaz Al-Mahdi Ahmad, dan insyaAllah akan dimakan oleh Tim Selamat Kamil. Sama-sama kita dapat kehormatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Silakan saya. الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم dan umatmu beribadah
ibadah pada waktu malam, karena sesungguhnya engkau pada siang hari mempunyai urusan-urusan yang panjang kira berbicaranya. Wa'udhur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wa'udhur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu, jadi terus-menerus siang dan malam, serta tumpukanlah amal ibadahmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila. Rabbul masyriqi wal maghribi la yang menguasai timur dan barat, tiada Tuhan melainkan Dia, maka jadikanlah Dia penjaga yang menyempurnakan urusanmu. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala terhadap apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu, dan jauhkanlah diri kamu dari mereka dengan cara yang baik. Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila. Wadharni wal biarkanlah aku sahaja membalas orang-orang yang mendustakan menjadi bawaanmu itu, orang-orang yang berada dalam kemewahan, dan berikanlah tempoh kepada mereka sedikit masa. Inna ladaina untuk mereka belenggu-belenggu dan neraka yang menjulang-julang. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Azab itu tetap berlaku pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncang, yang serta hancur lebur, dan menjadilah gunung-gunung itu timbunan pasir yang mudah bersifat. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Inna شاهدا عليكم كما
kepada kamu, wahai Muhammad. Seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kamu, yaitu tentang orang yang mematuhi atau menolak seruannya, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aun Rasul fa'akhadnahu akhdahu wa bila. Lalu kami menyiksakannya dengan azab seksa yang seberat-beratnya. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِلَّا كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Azab di dunia, maka sebagaimana kamu dapat menjaga dan menyelamatkan diri kamu, kalau kamu kufur ingkar dari azab hari yang buruk-harinya menyebabkan kanak-kanak menjadi tua berkurban. As-sama'u fatirun bi kedahsyatan hari itu. Ingatlah, janji Allah adalah perkara yang tetap dilakukannya. Inna hadhihi tadhkiratu faman syaa'a takhala ila rabbihi sabila. Inna menjadi peringatan. Oleh itu sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya dapat ia mengambil jalan yang membawa kepada Tuhannya, yaitu dengan iman dan taat. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthai layl. Inna
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat bersama-sama kita memulakan hari kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dan juga mendengar terjemahan. Mudah-mudahan dengan bacaan, dengan penghayatan kita dalam membaca Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan nur hidayah pada diri kita sehingga kita dapat untuk menyahut ataupun beramal dengan apa yang kita baca, dan dapat kita jadikan ini sebagai amalan kehidupan kita dan juga amalan kehidupan ahli keluarga kita dan juga mereka yang berada di sekeliling kita. Dan apa yang penting, mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai penolong bagi diri kita, memberi syafaat ketika mana kita di hari akhirat kelak, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini berada pada hari yang sangat mulia, iaitu hari Arafah. Dan dikatakan insya-Allah mereka yang melakukan ibadah haji pada tahun ini, dia akan wukuf pada waktu tengah hari, waktu sana lebih kurang pukul 5 lebih di sini, 5 lebih petang di sini waktu wukuf. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebaik-baik malam yang ada pada diri kita ni dalam kehidupan kita, iaitu malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Sebaik-baik hari apa? Sebaik-baik hari iaitu hari Arafah, iaitu hari yang kita berada sekarang ini, 9 Zulhijjah. Sebab tu bila bertemu dengan hari ini, banyak di kalangan para alim ulama, hadis Nabi dan sebagainya menerangkan tentang kelebihan dan juga faedah fadilat yang besar bagi mereka yang memuliakan hari. Bahkan kita berada pada bulan Zulhijjah, masih lagi masuk dalam 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah itu sendiri pun adalah termasuk daripada bulan-bulan haram. Dahulu pernah kita kongsikan sebagai ilmu bagi diri kita, iaitu dalam banyak 12 bulan yang Allah sebut, di sana ada 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dimuliakan. Iaitu apa bulan? 4 bulan tersebut iaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah. Adapun Ramadan ini martabatnya lebih tinggi. Martabat kedudukan bulan Ramadan itu yang pertama bagi umat ini. Kemudian disusuli dengan 4 bulan yang tadi yang kita sebut, iaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah
dan juga bulan Dzulhijjah yang kita berada sekarang. Kemudian baru disusuli dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Haddad, bagi mereka yang beramal pada bulan-bulan haram ini, bulan-bulan yang dimuliakan, sebab dalam bulan-bulan ini kebanyakan ibadah-ibadah besar wujud dalam bulan-bulan ini. Apa Imam Al-Haddad sebut? Sehingga dikatakan siapa yang berpuasa satu hari pada bulan-bulan haram, siapa yang berpuasa satu hari daripada bulan-bulan haram, antaranya bulan Dzulhijjah, seolah-olah dia berpuasa 30 hari pada bulan-bulan yang lain. Itu dia punya fadilat dia. Seolah-olah berpuasa 30 hari pada bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Siapa yang berpuasa satu hari pada bulan Ramadan, seolah-olah berpuasa 30 hari daripada bulan-bulan haram. Ini menandakan bulan Ramadan kedudukan lebih tinggi. Ini Allah berikan limpah kurnia nikmat dan fadilat bagi mereka yang ingin beramal. Allah lah terbentang luas pada diri kita tentang kelebihan dan fadilat sebagainya. Allah seru. Tetapi di kalangan kita ada mereka yang mendengar, ada mereka yang tidak mendengar. Ini antara kesilapan dan kekurangan bagi diri kita bila dibentangkan peluang, dibentangkan kelebihan tapi kita tidak ambil. Dalam erti kata yang lain, menurut semua ulama, seolah-olah ini kita kurang cerdik dalam mengawal keuntungan dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kita berada pada 10 awal. Selalu kita mendengar ayat wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Sebagian ulama tafsir menyebutkan malam yang 10 itu adalah malam 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan malam 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan dia ada kelebihan 10 malam yang terakhir. Kalau dalam bulan Dzulhijjah dia ada kelebihan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita berada pada hari yang ke-9. Masih sempat lagi untuk banyakkan beramal. Dan bahkan ditambah lagi kelebihan duduk pada bulan, pada hari Arafah. Hari Arafah, hari yang mereka sesiapa yang beramal, maka mereka yang berpuasa. Dan sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan akan diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kelebihan. Sebab itu ada para ulama yang menyusun bagi kita ni untuk beramal dalam bulan ni. Bahkan pada hari ini dikatakan antara hari doa mustajab, hari yang Allah tunggu doa-doa hamba-Nya untuk diperkenankan. Rugilah kalau kita tak banyak doa pada hari ini. Sangat-sangat rugi. Sebab Allah tunggu doa kita untuk diperkenankan. Maka lebihkan doa. Sebab tu bila Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW wukuf di Arafah, Nabi sahabat periwayatkan doa daripada pergi sampai terik matahari. Terik berdoa selama-lamanya sampai ke petang, berdoa mengangkat tangan dalam tempoh masa yang lama untuk umatnya. Jadi sebab itu, yang kedua selain daripada berpuasa, bila hari ini adalah hari kita memperbanyakkan doa. Dan bila berdoa, maka lebihkan doa untuk akhirat. Doa dua di dunia, ya betul. Bahkan sebagai ulama sebut, kalau nak minta dunia, ada cara yang lain yang Nabi ajar, iaitu dengan solat sunnah hajat. Solat sunnah hajat itu cara lebih afdal kalau dalam urusan dunia. Tapi itu pula tak ada masalah, dalam doa dan urusan dunia boleh. Tapi maknanya bila berdoa tu, lagi-lagi pada keadaan doa mustajab ini, dalam keadaan hari dan keadaan yang dimustajabkan doa ni, maka doalah lebih untuk akhirat kita. Kerana itu yang lebih kekal abadi. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang bahagia di sana. Ini orang yang cerdik. Wa amila bima ba'da maut, dia beramal untuk selepas hari kematian. Bukan sekarang, tetapi dia beramal dan memikirkan tentang akhiratnya. Ini orang yang cerdik. Itu yang kedua, berdoa. Kemudian yang lain itu amalan-amalan antaranya yang disebut itu memperbanyakkan zikir pada hari ini dan juga hari yang lain. Tapi hari ini tidak ada kan? Dan antara zikir yang boleh kita baca pada hari Arafah ini
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya bila kita baca ni, lepas banyak kesan kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kita faham. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Ini. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim ini satu tasbih yang Nabi ajar. Yang mana ianya ringan dia nak disebutkan dia tu. Nak sebut tu di lidah ringan. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Tapi dua kalimah ni adalah kalimah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Dua kalimah. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Dua kalimah yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian dengan dua kalimah ini, dia boleh memberatkan timbangan kebaikan. Kadang-kadang disebutkan cerita timbangan keburukan kita itu ketika di mizan terlebih berat kan, ataupun simbang terlebih berat. Tapi kerana hamba ni dia memperbanyakkan zikir subhanallah bihamdi subhanallah al-azim, maka dia akan terus memberatkan timbangan kebaikan. Itu kelebihan. Jadi pada hari ini banyakkan zikir yang disebut tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Itu yang ke ketiga zikir. Kemudian seterusnya dalam hari Arafah ini memperbanyakkan kita sembahyang, sembahyang sudah, sembahyang. Kemudian memperbanyakkan takbir. Kita mulai hari ini 9 Zulhijjah selepas solat subuh dah boleh untuk kita takbir. Disebutkan sebagai takbir muqayyad. Ini amalan-amalan yang kita kongsi. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad dia, dia maksudnya itu dia tak dilafazkan, dilaungkan selepas setiap kali solat. Bermula daripada 9 Zulhijjah lepas subuh sampai 13 Zulhijjah asar. 13 Zulhijjah hari Isnin tak silap saya. Mana Jumaat sampai Isnin. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Takbir selepas setiap solat. Sama ada solat fardu atau solat sunat. Itu takbir muqayyad. Takbir yang dibaca. Tapi takbir biasa juga yang kita biasa Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Tapi selepas setiap kali solat. Di sana ada satu lagi jenis takbir, iaitu takbir mursal. Di madyan. Di waktu bila kita baca takbir mursal ni, iaitu pada malam hari raya sampai dilaksanakan solat sunat hari raya. Kan? Malam raya pula. Ha, tu dah boleh. Maknanya itu bukan makna lepas solat saja. Memanjang sepanjang-panjang waktu tu kita boleh baca. Kan? Sambil memasak boleh. Sambil kita mengemas pun boleh. Tak masalah. Daripada waktu maghrib malam ni sampai sembahyang raya esok. Ha, nanti kita akan dengar, akan dilakukan sepanjang-panjang di malam ni takbir. Jadi kita bila dengar saja akan dengar saja. Takbir sama-sama. Ha, kalau kita tengah berdiri ke, tengah jalan ke dalam kereta pun takbir. Kan balik kampung malam ni contoh. Malam ni balik kampung dalam kereta. Daripada si dengar yang bukan-bukan dekat radio tu. Kan? Selain daripada lagu raya. Ha, tutup kejap, letak takbir dengan anak beranak dalam kereta. Kan? Bapak kena main beranak lah.
kan? Apa pertanyaan? Tak boleh suruh balok, tak boleh. Allah akbar gitu kan. Kalau perjalanan tu daripada Johor ke Kuala Lumpur, lama tu tak boleh. Tapi tak adalah lama itu. Maknanya ambil kelebihan pada waktu. Dan dikatakan tadi tu takbir solat dan memperbanyakkan zikir yang tersebutkan tadi. Dan kemudian di malam ni malam apa? Malam hari raya. Malam 10 Zulhijjah. Barulah kita fokus pada hari ini 9. Dengan jangan lupa petang ni. Hari ini petang ni memperbanyakkan ni. Waktu petang ni jangan lupa. Waktu asar nanti jangan lupa memperbanyakkan doa waktu orang sedang wukuf. Memperbanyakkan doa. Kemudian masuk saja waktu maghrib, dah masuk malam hari raya. Apa Nabi sebut malam tentang malam hari raya ni? Khamsul layali la turaddu fiha da'wa. 5 malam yang tidak akan ditolak doa. Ini belum lagi. 5 malam yang tidak akan ditolak doa. Nabi sebut bagi mereka yang bersungguh-sungguh berdoa. Kan kita ni banyak masalah, banyak benda yang memusingkan kita. Ada banyak yang kita perlukan hajat dan sebagainya. Maka ambillah peluang 5 malam yang tidak akan ditolak doa. Ditolak ataupun tidak ditolak ibadah. Yang pertama, malam pertama bulan Rajab. Alhamdulillah bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, malam Nisfu Syakban. Tidak lalu lah malam Nisfu Syakban. Kemudian yang ketiga, malam Jumaat. Datang kelebihan malam ni, malam Jumaat juga. Yang keempat, malam Hari Raya Aidilfitri. Dan yang kelima, malam Hari Raya Aidil Adha. Jadi malam ni dia ada dua masuk dalam 5 ni. Malam Jumaat dengan malam Hari Raya Aidil Adha. Yang disebut siapa berdoa Allah tak tolak doa. Tapi dalam berdoa ini memang kadang-kadang kita yang merasakan Allah tak terima doa. Kan? Ustaz kata, bila tak tahu doa, saya doa juga malam tadi Ustaz. Tapi tak dapat-dapat ni dah setahun dah. Kata malam tak tidak tolak, malam yang diterima doa. Ini keyakinan dengan Tuhan pula. Allah sebut dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan? Berkata Tuhan kamu, doalah, mintalah kepada aku, aku akan perkenankan. Aku akan perkenankan. Jadi ayat ini kita kena yakin dalam berdoa. Kalaupun apa yang kita minta kita merasakan tidak diperkenan, maka itu satu sangkaan yang sebenarnya kurang baik kita terhadap Tuhan. Kita kena jangka Allah akan perkenankan. Dengan cara apa? Kita urusan Tuhan. Kadang-kadang Allah bukan tak nak beri apa yang kita minta, tapi Allah nak beri lain yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Sebab kadang kita minta itu benda yang sebenarnya tak ada apa-apa manfaat pun sebenarnya untuk dunia akhirat kita. Contoh, tapi Allah akan beri dengan sebab kesungguhan kita itu menyerahkan urusan kita kepada Tuhan. Maka Allah akan beri yang aku beri lebih baik daripada yang kau minta. Allah akan berkenankan kita. Itu kita kena yakin dengan Tuhan. Ataupun kita berdoa sampai dalam tahun-tahun, kita kena yakin kalau Allah tak berkenan di atas muka bumi, Allah akan berkenan di hari akhirat. Berkenan di hari akhirat. Dan bila doa itu ditangguh perkenan dia itu sehingga dibawa ke hari akhirat, maka di sana kita akan dapat lebih dan lebih kekal abadi doa kita tu. Sebab tu sebagian orang-orang soleh ni bila dia berdoa, dia dalam hati dia, ya Allah kalau tak perkenan dunia pun tak apa, biarlah dia diperkenankan di hari akhirat kelak, lagi baik. Tapi kita lain. Kita kalau boleh bila nak doa tu nak cepat dapat. Tapi bila dah
rasa tak dapat dah lama sangat, kita dah mula putus asa dengan Tuhan. Kita dah mula dah kurang dah dulu suruh doa, dah kurang pula nak doa. Ini yang menyebabkan semakin lama kita semakin jauh dengan Tuhan. Wayazullah ini. Jadi dengan Tuhan kita kena yakin Tuhan akan berkenan, dia akan beri sama ada yang kita minta ataupun yang lebih baik daripada yang kita minta, ataupun akan ditangguhkan lama sedikit, ataupun akan dibawa ke akhirat kelak. Pastinya Allah akan berkenan. Sebab itu dalam Al-Quran sebut, kadang-kadang ataupun biasanya kadang manusia apa yang dia suka itu untuk diri dia, sebenarnya benda itu di sisi Allah adalah perkara yang tidak baik untuk dia. Kebiasaan yang kita suka kadang sebenarnya di sisi Allah perkara itu tak baik untuk kita. Tetapi apa yang kadang-kadang kita tak suka, yang kita benci, itu sebenarnya di sisi Allah sangat baik untuk kita. Cuma kita ni memang kadang-kadang kita tak nampak perkara tersebut. Sebab tu mereka yang betul-betul beriman dengan Al-Quran, mereka yang yakin dengan janji-janji Allah, maka dia akan anggap apa saja yang Tuhan tentukan pada diri dia, maka itu yang terbaik untuk diri dia. Jadi dia kata, ambillah kelebihan pada hari ini, pada malam ini, jangan kita sia-siakan masa kita. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, siapa yang menghidupkan malam hari raya, antaranya siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan kebaikan, apa-apa kebaikan, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Tatkala manusia itu hati mereka mati, manusia ni banyak, kebanyakannya maknuhan hati mereka mati, mati dengan dunia. Kan? Kebanyakan manusia mati dengan dunia, dibudaya dunia, fitnah dunia, mengejar dunia sebagainya. Jadi dunia ni maksud dunia ni, aku nak sebut dunia itu, dimaksudkan dunia ni iaitu apa sahaja yang boleh melalaikan kita dengan Tuhan. Itu maksud dunia. Apa sahaja yang boleh melalaikan kita dengan Tuhan, itu dunia. Jadi perkara ini yang banyak dikejar oleh manusia, maknanya hati mereka telah mati. Tapi bagi mereka yang menghidupkan malam hari raya, antaranya Allah akan hidupkan hati dia. Maknanya Allah akan kawal diri dia daripada dia terikut dengan dunia. Lepas tu satu lagi, waktu bila manusia hati mati, waktu di padang mahsyar, kan? Manusia hati mati masa tu huru-hara semua, kan, tengah rusing dengan diri masing-masing. Tapi mereka yang mengambil kelebihan malam-malam ini, Allah tenangkan hati dia, kan? Allah berikan kelebihan pada dia. Jadi ambillah peluang yang Allah berikan kepada diri kita, sebab kita tak tahu kita akan bertemu pada tahun hadapan atau tidak, pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu sebuah sedikit amalan yang selain daripada apa yang kita baca, ayat yang kita baca ni menggalakkan untuk kita kiamulai, kan, kumil la ilaha illa walila, bangun malam. Malam ni pun kita digalakkan untuk bangun malam, kemudian membaca Al-Quran dengan baik. Maksudnya bila baik itu, kita cuba belajar memperbaikkan Al-Quran kita. Kemudian digalakkan untuk kita berzikir, ambillah faedah, motivasi tentang kisah-kisah orang terdahulu yang mereka ingkar akan perintah Nabi dan Rasul mereka. Kemudian selain daripada itu, melaksanakan ibadah sembahyang zakat, dan bacalah yang mudah-mudah dalam sembahyang, kan Nabi ajar, Al-Quran ajar. Sebab tu dalam sembahyang jangan berat-berat sangat baca, kan? Yang penting kita dapat baca yang mudah. Tapi memang yang mudah yang biasa orang suka. Kalau jumpa imam yang baca surah panjang sikit, macam di sana kadang dia baca panjang, hebat kan, nah, surah-surah depan, surah Al-Baqarah, Al-Ma'idah dia baca layu-layu. Tapi bila dia imam, orang belakang semua orang dengar baca, orang seronok dengar. Macam kalau boleh itu, tak pula imam baca satu Al-Baqarah, tak ada masalah. Itu aja saja lah. Ada orang kadang imam perlu baca surah Al-Duha pun dah mula rusing lah dia berkata pada kita ni, kan? Kalau boleh biar imam tu baca surah Al-Kawasar ni dekat kali semayang, senang ina atau ina Al-Kawasar. Sebab tu bila terawih, kadang-kadang masjid yang laju ni yang kita suka pergi, kan, yang kalau boleh pukul 9 suku, 9.30 dah habis terawih. Ini yang kita suka, sebab kita ni nak cepat habis, kan, nak baca yang bidik-bidik. Maknanya mudah. Dia kata, tapi begitulah keadaan bila sembahyang atau mereka jadi imam,
maka bacalah yang mudah, yang mudah, yang maknanya meraihkan juga makmum. Tapi maknanya bukanlah yang terlalu pendek. Biasakan, jangan yang biasakan yang terlalu pendek saja ataupun yang terlalu panjang. Maknanya yang baik untuk kita, yang baik untuk kita dan juga makmum. Dan itu juga semain kita sendiri, kita baca yang mudah. Kita biasa yang mudah ni Al-Kafirun Al-Ikhlas yang biasa. Okay, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Takpelah, yang penting kita baca dengan baik. Kita baca dengan baik ketika kita sembahyang, membaca Al-Quran dalam sembahyang, dan juga ketika mana kita membaca Al-Quran, insyaAllah. Jadi saya kira setakat itu saja pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan faedah daripada apa yang kita baca dan juga kelebihan pada hari ini dan juga pada hari esok. Jadi esok pun ada ibadah solat sunat hari raya, maka hadirkanlah diri. Mungkin sebagian tempat perempuan tak boleh hadir, maka terimalah. Ada sebagian tempat perempuan boleh hadir masjid. Masjid hari boleh perempuan masuk hari raya esok? Jadi tak tahu kan? Masjid boleh? Boleh juga. Masjid hati saja boleh? Tapi ada limit lah. Jaga SOP dan sebagainya, maknanya datang kuat, tak boleh sama-sama. Jangan tak ambil. Kadang-kadang kita memang berlaku juga kepada di sebilangan daripada kita. Sejak si SOP ni, kita tak nafikan sama ada semain Jumaat ataupun semain hari raya. Mereka saja memang nak keluar lambat sebab tahu memang tak payah semayang. Sengaja. Jadi mereka yang cintakan akhirat, dia tahu tentang kelebihan semayang Jumaat, dia tahu tentang kelebihan semayang hari raya, maka dia kena tanamkan rasa nak semayang. Bila rasa nak semayang, apa yang perlu dibuat? Hadir lambat lah. Sebab kalau lewat, takut tak masuk. Tak dapat masuk. Walaupun boleh semayang dekat rumah, semayang raya boleh semayang dekat rumah. Tapi kita nak kelebihan semayang beramai-ramai di rumah Allah. Jadi bila dia cintakan ibadah ini, maka dia patut hadir keluar awal. Sebab kalau lambat, memang tak dapat masuk. Tapi ada orang memang sengaja lambat, memang dia tak nak pun semayang raya, memang tak nak semayang mat. Jadi memang dia nak kononnya tergolong di kalangan mereka yang diuzurkan. Jadi bila ada perangai begitu, maka bahaya bagi orang tu. Jadi dia akan menanggung kesilapan di sini. Jadi kalau memang kita dah hari awal, tapi memang rupanya ada orang awal lagi, maknanya lepas subuh, naik subuh sebelumnya stay situ, tak keluar-keluar masjid, itu lain lah. Maknanya kita dah tak dapat, takpelah semayang di tempat yang kita boleh. Maka datang takbir dan kemudian mungkin ada mereka yang terlibat dengan penyembelihan, proses program korban, ada mereka yang tak terlibat, maka duduk memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, insyaAllah. Jadi saya kira setakat saja, habis itu datang kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apa yang kuat dan silap itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mengampuni kita sepanjang kita berada dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha wa 'amalin la yunfa' wa du'a'in la yusma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'adzim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu